Arif Aiman dan Enrique Dos Santos. Kedua-dua pemain dikabarkan mengalami kecederaan sehingga memaksa nama mereka diketepikan untuk aksi berdepan Hong Kong pada Selasa. Arif awal-awal lagi sudah menimbulkan pertanyaan di kalangan penyokong apabila beliau tidak dalam kesebelasan utama dan di bangku simpanan skuad kebangsaan ketika menewaskan Turkmenistan pada Khamis. Enrique pula dipersoalkan prestasinya yang dilihat gagal menampilkan aksi yang dimahukan dan tenggelam di saat diberikan penampilan skuad negara. Ini peluang buat pemain lain untuk beraksi. Kita tentu mahu melihat lebih aksi dari Noah Lyner. Apa yang ditonjolkannya ketika menggantikan Enrique Dos Santos di babak kedua tempoh hari masih belum cukup mengujakan kita semua. Malah menurut penganalisa di Astro Arena Chung Han, kualiti yang dipamerkan tempoh hari boleh didapati daripada tonggak lain seperti Akram Mahinan, Kenny Palrush dan Hong Wan. Ketiga-tiganya tidak dipanggil untuk bersama skuad kebangsaan kendalian Kim Panggon. Jadi, ini peluang buat dirinya untuk menonjolkan kemampuan sebenarnya. Selain Lyner, skuad kebangsaan memiliki Stuart Walkin yang sudah meledak 4 gol dalam 8 penampilannya. Syamek Kutiaba dan Nor Azam Aziz juga sentiasa bersedia di bangku simpanan untuk diberikan peluang. Untuk menggantikan Enrique Dos Santos, rasanya pilihan yang ada pun sudah cukup berkualiti. Bagaimana pula dengan Arif Aiman? Ini posisi paling kritikal yang perlu diisi dengan baik oleh mana-mana pemain yang dimasukkan. Faizal Halim dan Arya Rashid mungkin pilihan terbaik yang ada tetapi masih tidak sebaik Arif Aiman. Faizal Halim masih bergelut dengan prestasinya di Liga bersama Selangor sementara Akhya pula hanya nadi skuad kebangsaan tetapi pemain lapisan ketiga di Johor Darul Ta'zim JDT. Malaysia memerlukan pemain yang memiliki permainan seperti Arif Aiman yang sukar diduga. Tidak boleh dinafikan pemain ini adalah tunjang skuad negara Waima berusia 20 tahun jika dilihat taktikal Kim Panggon dibina dengan kualitinya.